Ini kita kembali masuk hutan lagi untuk berburu atau mencari sarang ayam hutan. Siapa tahu kita bisa menemukan sarang dan telurnya ataupun ayamnya, dan juga kita bisa menemukan anaknya. Karena sekarang lagi musim menetas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga ayam hutan yang sedang bertelur. Kita coba cari di daerah sini. Karena ciri-ciri tempat ayam hutan bersarang, dia sangat senang sekali dengan daun seperti ini ya. Ini namanya daun resam kalau tempat kami. Dan di sana tumpukan daun resam itu, atau tumpuan resam itu sangat banyak sekali. Kita coba mendekati ke arah sana. Ini ada bekas jejaknya. Ini bekas jejak cakaran ayam hutan. Coba menyusuri tempat ini. Jadi hutan ini sangat jarang sekali dimasuki oleh orang. Dan lumayan jauh ya. Pohonannya pun masih banyak. Kita coba mereview tempat ini. Siapa tahu kita bisa menemukannya. Sengaja kita menemukan lubang ular kobra ini. Tapi sekarang kita bukan mereview ataupun mencari lubang ular kobra. Kita mencari sarang ayam hutan. Sana arah jurang ini terlalu tinggi sekali ya jurangnya.
ini bekas jalur jalan ayam hutan ya. Ini bekas sarang, tapi ini sudah lama sekali. Kita cari di sini. Biasanya ini tanda bahwa dia ada pernah bersarang di sini. Ada kita temukan sarangnya. Kita coba lihat. Ya, itu sekali. Ini dia. Ini. Kita temukan sarang ayam hutan. Di sini telurnya masih dua. Ini sepertinya masih baru ini. Nah, ini untuk dari telur ayam hutan. Ini baru. Ini belum seminggu ini, dan ini jalan lewatnya ke sana. Nah, ini dia, dan di sebelah sini sarangnya. Nah, inilah bentuk dari hutan ini, masih baru sekali. Warna telurnya masih ada yang kemerah-merahan. Demikianlah petualangan kita kali ini, dan ikuti terus petualangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik, baik di hutan maupun di perkotaan. Terima kasih sudah menonton.